Untuk mengurangi mobilitasi massa, operasional Bandar Udara Muara Bungo ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tujuan penutupan Bandara Muara Bungo ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo menyetujui penutupan sementara Bandar Udara Muara Bungo sampai waktu yang belum ditentukan. Mengingat saat ini di Kabupaten Bungo sudah ada ditemukan pasien yang terindikasi positif COVID-19. Karena itu untuk mencegah penularan yang luas, kemarin kita memberikan surat kepada pihak bandara tentang penerbangan. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh pihak bandara, dan kemarin untuk penerbangan baik Wing Air maupun Nam Air untuk sementara dihentikan. Sebelum penutupan bandara, ada 3 maskapai yang beroperasi dengan rute Muara Bungo, Jakarta, Jambi Muara Bungo, Muara Bungo Kerinci, dan Muara Bungo Palembang. Penutupan bandara ini hanya untuk para penumpang penerbangan, sedangkan untuk pengiriman barang masih tetap beroperasi. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan.